sudah sampai di Magetan ini, mau menuju Sarangan. Ini masih di jalan Mauspati. Seperti ini jalannya, sudah halus, lumayan lebar. Kita nanti mau melewati daerah Sarangan. Belum pernah lewat dari arah Magetan ke Sarangan. Pengen tahu jalannya seperti apa. Cuaca masih cerah. Itu penunjuk jalannya, Sarangan ke kanan. Berarti kita ambil arah kanan. Ini berhenti di sini dulu. Lampu merah. Kalau lurus arah ke Kota Magetan, kita ambil kanan. Madiun, ikutin aja arah penunjuk jalannya. Pokoknya melewati jalan Mauspati, lurus terus aja. Kalau mau ke Sarangan lewat Magetan, tinggal lurus, jangan belok-belok. Nah, ini kita ambil ke kanan. Kita juga belum tahu medannya seperti apa. Baru pertama ini kita lewat sini. Pemandangannya bagus, nanti paling kalau udah mau sampai di daerah Sarangan sana. Sampai di perempatan besar ini kita ambil yang lurus. Kita lurus saja, ini sudah ada pelangnya. Ini ada masjid nih, jadi nggak boleh masuk soalnya. Jalan tuh kayak Gunung Launes ketok kayak neng arpan tutup kabut. Arpan kan Gunung Lawu, depan itu udah kelihatan tuh Gunung Lawunya. Kayaknya hujan tuh daerah sana. Mendung. Ini masih di Magetan. Jalannya halus. Lebar juga di sini. Sudah mulai menanjak. Mulai naik ini jalurnya.
sini nih, bus pariwisata. Berangkatnya tadi kita lewat tol Solo Madiun, kita tempuh kurang lebih 1 jam. Biaya tolnya itu 40.500. Nah ini kita pulangnya lewat Magetan terus ke Sarangan. Wah itu udah kelihatan tuh bangunan-bangunan di Sarangannya itu, yang putih-putih itu, cat putih. Nanti kita ke sana, kita coba jalurnya seperti apa ya. Mudah-mudahan cerah, bisa melihat pemandangan. Masih mulus jalurnya ini, jalannya halus. Tuh, depan tuh kelihatan enggak tuh ya? Udah kelihatan tuh pemukiman penduduk di atas tuh, Sarangan. Kayaknya di luar awalnya udah dingin ini. Sayur desa Prasmanan, wah kowe rame. Nah itu ada pelang lagi, lurus Sarangan, ke kanan Panean, kiri ke kota Magetan. Perempatan besar ya. Kita lurus, mulai nanjak lagi jalannya. Sudah mulai nanjak ini. Jalan lumayan sepi. Kita ini di desa Tanjung Sari. Kita sampai di pertigaan besar ini, nanti ambil ke arah kanan ya, untuk menuju Sarangan. Ini sampai di jalan lingkar utara Sidorejo, masih Magetan. Sudah lumayan ramai di sini, banyak yang touring, mungkin dari habis turun dari Sarangan tadi, banyak rombongan touring tadi.
motor-motor besar, motor lanang. Semoga cuaca mendukung tetap cerah seperti ini ya. Bahwa itu ada Mugi juga itu, Harley. Masih di Jalan Lingkar Utara Magetan, tepatnya ini di Desa Sidorejo. Wah, itu udah kelihatan itu pemandangannya. Penduduk di daerah Sorangan udah kelihatan di atas tuh. Tuh, wow. Nanti kita melewati sana ya ini. Tuh banyak orang touring, motor-motor lanang, motor cowok. Jangan dimasuk ya, cuma rasa ya, Sarangan. Ya, kan ingin lewati Sarangan. Gede aja nih ya, bantaran aku. Wah, pemandangannya bagus sekali. Masuk jalan raya Sarangan, berarti dekat lagi nih, udah sampai Sarangan. Sebentar lagi ada tanjakan. Nah, ini dia tanjakan. Ada macet, kita sholat dulu guys. Perjalanan kita lanjutkan lagi guys. Tadi mampir sholat dulu. Nah, ini apa, Putra Nirwana, pusat oleh-oleh sebelah kiri itu. Kalau di Google Map infonya tinggal 20 menit lagi sudah sampai daerah Sarangan. Wah, itu pada habis touring tuh. Dan semoga cerah, paling mendung.
masih nanjak terus jalannya ini. Hawanya udah mulai dingin tadi, air di masjid tadi udah dingin sekali. Daerah pegunungan ini ada Alfamart besar. Apa itu buah naga? Wow, 5.000. Ini Solo pada kalau nggak unang. Ira. 16. Nah ini ada banyak anu apa? Perkebunan-perkebunan tanduran tanaman kol. Ya. Tanaman rakemu ya. Kesarangan Karanganyar Solo lurus Ponorogo Parang ke kiri. Kalau mau yang ke Ponorogo belok kiri ya. Ini pokoknya lurus terus ini jalurnya. Pasar Agrobis Plaosan. Oh, ini daerah Plaosan. Selain di Klaten, di Magetan juga ada nama daerah Plaosan. Ini sebelah kanan nih, apa itu ya? Parkiran apa kok banget ya? Oh, ini pasar ya. Sayur-sayuran. Rame. Oh iya, buat kulak-kulakan ki sayuran kayak yang di pasar Tawangmangu itu. Rame juga itu tadi pasar ya. Pasar Agrobis Plaosan namanya. Nih pasar. Oh ini terminal, terminal Plaosan nih sebelah kanan. Rame di sini, banyak warung-warung, toko-toko dekat pasar juga, daerah Plaosan. Oh, udah mau sampai kayaknya ini. Wonogiri ke kiri, Karanganyar Mojosemipak lurus, kita ambil lurus, lurus terus. Pertama kali ini lihat sini. Suasananya seperti ini. Masih di daerah Plaosan Magetan. Jalan Raya Sarangan. Nama jalannya Jalan Raya Sarangan.
rame kono ki mau, pelawasan ki mau. Ini sudah lumayan nanjak ini nanjaknya lumayan tinggi. Bentar lagi nih. Desa Dadi. Sarangan lurus. Kita yang Mojo Semipak ke kanan. Siapkan gigi satu guys, ini guys tanjakannya tajam, ini pas tikungan. Mulai tanjakan tajam. Hotel Purbaya, udah ada hotel sebelah kiri ya, motel itu. Rame nih jalannya, motor-motor ini banyak banget nih. Jalan berliku, kelak-kelok, menanjak. Kiri banyak penjual tanaman hias. Ini sudah memasuki daerah lereng lawu guys. Sebelah kiri ada apa guys? Kayak ada telaga. Telaga apa bendungan tuh? Wah itu. Pohon pinus cemara. Nah ini jalannya berkelak-kelak naik. Kiri ke apa mas? Telaga sama. Sudah banyak penjual apa ini? Kopi, warung makan buat ngopi. Udah mau sampai ini. Telaga Wahyu.
Oh, itu ada telaga di sana. Baru tahu ini ya. Telaga Wahyu. Jalan relatif lancar, mulus. Udah mulai gerimis. Kita udah di atas ini. Warung-warung udah banyak ini, warung kopi buat nongkrong-nongkrong. Depan ada bis ini. Kelokan lagi, menanjak lagi. Penginapan, banyak penginapan di sini. Iki kan apa ya? Sing stroberi apa mah? Kini kita kata ya. Oh, kebun stroberi sebelah kanan tuh. Oh iya, stroberi. Sing biyen kayak dewe. Kebunnya itu lumayan luas ini. Wisata petik sendiri, nanti tinggal ditimbang terus kita bayar. Wis tau biyen turun gue motor ya mah. Gue motor Mega Pro biyen. Wah ini tanjakannya lumayan ini menikung. Ini bentar lagi udah sampai Sarangan pak ini. Nah itu udah kelihatan villa-villanya itu. Sarangan, oh Taman Sarangan. Halte Nirwana Sarangan belok kiri. Mau ke Mojosemi tapi nanti hujan kayaknya ya. Sebelah kanan itu ada tempat makan juga ini. Segala medan. Nah ini mulai turun hujan ini. Kabutnya itu mulai turun. Alfamart, Alfamart punya Indomart ya. Rame guys. Nah ini Pondok Kopi Xavier nih. Di sini tempat ngopi. Rame.
godok aja enak mama. Hah? Mie godok nyemek dan cemoro sewu. Sekali ini semua warung makan penuh ini lo tuh gajek itu lho harap mandek, tapi kok ini gak duhur tas tanjaan mandeknya rakuat apa? Yang pindah itu mau nanti saya ngireng ini mau gajah gajek ya harap-harap karena memang jalurnya ini lumayan nanjak terus ini tinggi nih.
iki ya, Mbak. Rame banget ini. Ini Bajo ini. Tempat makan rame banget tapi. Waduh. Pemandangannya seperti ini. Tuh banyak warung-warung, tinggal pilih aja. Itu yang dulu sempat viral Mojosemi, ada video menurunkan apa itu dinosaurus itu ya, tempatnya di situ viral itu videonya. Sini kuat, cuma dengar banget sih mandek pun kita di ancang-ancangnya ketahan. Ini gigi satu. Gak ada bekas longsoran, rawan longsor nih. Besar dari juga ya, tebing-tebing itu masih rawan longsor sini. Dari waktu-waktu bodi semono tiba kan lo, waduh. Thank you.
Ya apa sejam mau Madiun ini mau. Oh, sejam itu ya setengah loro ya mau ya. Sekitar satu jam berarti dari Madiun sampai Sarangan. Madiun, Magetan, Sarangan. Satu jam. Sarangan Solo ya sekitar satu setengah. Paling lama 2 jam, berarti ya 3 jaman. Masuk pendakian Cemoro Sewu, warung makan kopi ada menu mie godok nyemek, recommended. Di hawa yang dingin ini cocok dimakan yang berkuah panas. Sudah jam 3:15. Sini sebelah sini cari parkir dulu.
sudah sampai di Cemoro Sewu, tepatnya di depan pintu masuk pendakian Cemoro Sewu. Kita mau makan di sana, warung sana itu guys.